Iya sih masalah umum kampanye apa nih? Apa gimana? Verifikasi nggak? Jadinya terus asing dingin. Nek aku pengalamanku sih nggak tak foto malah gagal oke bagale sih aku lo ya. Terus begitu tak scan jadi iso karena aku sempat keblokir. Kau blokir masih naik soalnya normal. Normal naik pun terlalu kan blokir. Belum ada pengalaman di blokir loh. Aja. Ini poinnya ini lebih ke anu, ke kondisi fisik dari identitas itu sendiri sih. Makanya intinya saja nih. Nah jadi kan identitas itu untuk menunjukkan bahwa itu benar-benar valid. Oh iya, kan jadi tak nih uang dia dihack. Nah, kondisi fisiknya dia, bagus sih. Disekan apapun diputus, tetap karena dia kan akan bisa untuk mengidentifikasi bahwa identitas saya itu editan apa orang gitu loh. Cuman sekali lagi aku nonton neng gue dosen di loh. Nah misalnya di foto itu karena kan ada kilatannya cahaya itu pas gagal ya. Makanya sekian terus berhasil. Bo nak foto sakitnya bo sekian lah berhasil terus di foto berhasil. Ini ceritanya. Ini dari anu sih ini tak kerja di Google ada pengalaman dia 3 kali itu di scan itu gagal terus akhirnya mesti nyatanya untuk di foto malah berhasil balikan dulu. Ya aku yang menu 2 kali ke scanan kabel ya. SIM scan tapi sih memang kondisi ini secara fisik cetakan dari sananya kurang bagus ya jadi itu pun walaupun mungkin difoto sebaik apapun nggak akan lolos tapi aku awalnya sembus. Itu masalahnya identitasmu yang harus burus mau biaya. Wow. Jadi beberapa bagian ini memang toto-totoan ya. Nah kan aku sampai tak edit kalau Photoshop tak bicaranya sudah bersih. Masalah. Tak ketok pak. Tak pernah ketok. Jadi sih kata kalau mau, jadi sekian itu serat-serat ini kata kabin. Itulah makanya, aku sering dielek-elek toh ngopo katemu, katemu kok buk simpen, wae buk lebok kan kan. Ben tetep aja, masalah kan kita sering banget diminta verifikasi aku. Tapi aku pernah punya pengalaman, karena orang iso berhasil toh, justru KTP ku sing wis scanan kuwi tak arepke ning kamera berhasil. Aku pernah. Ane KTP ku sing kan bola-bali tak lepas ning pesawat jol KTP. Ning ndi jol KTP meneh. Ning hotel. Berdasarkan pengalamanku tak foto biasa. Tapi tidak ada kelihatan cahaya. Yo, tetap di luar. Maksudnya siang-siang di luar. Siang di luar. Cuma memang SIM itu baru masih yeah. Jadi pengalamannya enak misalnya verifikasi kok sekali gagal hati-hati jadi tonton disek kondisinya piye ojo langsung terus kayak gitu loh ojo terus ya karena diterus kayak oke masalah enggak masalah ya. Jeh, keras. Jeh. Nah, itu PCM-nya. Tuh, PCM-nya. Sehat, Barno. Sehat. PCM-nya.